Anda ke sini, kawan-kawan. Ini pemandangannya sangat indah ya. Pohon-pohon pinusnya ini yang banyak sekali tertanam di sini. Ini di sebelahnya pantainya. Kawan-kawan, ikuti terus channel Bunda Sahara ya. Tonton terus. Kita jalan-jalan ke tempat pohon pinus yang sudah mulai mengering. Dari akar sampai pertengahan pohonnya ya, itu mengering. Tapi ke atasnya masih menghijau. Jadi masih terlihat. Nah, itu dia. Anginnya kencang sekali di sini ya, kawan-kawan. Niko nopo? Si nopo niku bu? Oh, ini yang buat pakan bebek ini ya, kawan-kawan. Apa namanya bu? Lancang. Lancang. Ini ya kawan-kawan. Namanya lancang. Bagus ya buat pakan bebek ini. Biar cepat bertelur. Lancang. Ini carinya di dasar laut apa di mana bu? Oh, di pinggiran pantai ya kawan-kawan. Ini hanya lokasi di sini aja yang ada pak bu? Lokasinya di sini aja yang ada. Oh ada. Ini kalau dijual sekilo berapa bu? 2000. Sekilo 2000 nih ya kawan-kawan, lumayan. Cara nyarinya juga gampang mungkin ya bu ya. Nggak perlu naik perahu ke tengah-tengah, cuma di pinggiran aja ya. Udah kering itu, penjualannya kemana bu? Kesini sendiri ya bu. Ini berarti nanti dimakannya sama ininya juga. Cangkangnya dimakan. Terus dibuat pur juga. Oh, dibuat pur juga bisa ya. Ini lancang ya, kawan-kawan. Kita belum pernah lihat kan ya. Tuh. Saya juga baru pernah lihat ini. Itu bertumpukan kantong-kantong yang berisi lancang itu sudah kering itu, nanti ada yang ambil sendiri di sini. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Terima kasih yang sudah bergabung di channel Bunda Sahara. Ikuti terus channel Bunda Sahara. Terima kasih. Wassalamualaikum.